Yo, hello netizen, welcome back to my channel. Karena ini ada apa namanya? Quest baru, terbaru. Jadi seperti biasa konten kali ini yaitu saya akan mendubbing questnya. Seperti biasalah, seperti itulah kerjaan konten saya yang simpel-simpel aja. Ntar gue lupa kecilin volumenya, anjir, ntar letak. Ya, isiin dikit lah supaya ada suara SC gue. Distrik Dikit, kita sekarang sudah sampai di Distrik Dikit. Anjir, baterai gue udah penuh, mungkin charger gue lagi bermasalah ini. Kita sudah sampai di Distrik Dikit. Dan di sini ceritanya pun berlanjut. Di sini ada terdapat gedung-gedung yang sudah suram, sepertinya tidak berpenghuni lagi. Wow, di sini rupanya ada aula. Sepertinya pemandangan di sini bagus, guys. Distrik Dikit. Dikit sekali. Kami pun berjalan melalui reruntuhan. Sepertinya ada sesuatu. Kalau dilihat-lihat sepertinya tempat ini belum terinvasi Cheonobia. Mari kita jadikan markas pos depan untuk merebut Elden Baum. Hampir gue bilang Elden Bau, cok. Pertama-tama periksa dulu semua titik dan lihat apakah ada yang tidak beres. Yoi! Semua pun berteriak seperti itu dan membuat markas dan mengecek masing-masing apakah ada sesuatu yang janggal atau tidak. Saya seperti biasa berjalan-jalan dengan pelulu. Pelulu. belok, guys. Ada gentong, guys. Ih, ngapain gitu orang tuh? Sepertinya ini pasokan makanan. Prajurit. Oh, makasih ya sudah bekerja keras ini. Depot supply. Memang tak selengkap tuh serba di Ascarus sih, tapi mampirlah kalau ada perlu, gitulah intinya. Iya, aku yang bertugas menjual barang di sini. Salam kenal ya. Oh, lu yang jualan ternyata. Ini ngapain dia nih? Ini toko senjata berarti nih. Oh, makasih sudah memaksud periksaan ini. Gudang senjata dan ada jejak diubrak-abrik dan karat sama sekali. Senjata terawat, bagus. Dia kan buta setahu gua. Apa? Tidak. Sebaiknya jangan kita sentuh. Kita biarkan saja untuk dipakai unit bala bantuan yang ada datang nanti. Oke, guys, gua ngikut aja, guys. Yo, lihat ada banyak bahan makanan yang disimpan di sini. Semuanya tahan lama, bakal cukup untuk 3 tahun kalau cuma untuk kita saja. Iya. Apa? Aku tahu kok sebagian untuk unit yang datang nanti kan. Makanan yang sebanyak ini juga takkan sanggup kuhabiskan sekaligus, coy. Ya iyalah. Nah, pokoknya ada bahan makanan yang rusak dan monster yang masuk. Ayo kita beritahu kapten dan yang lainnya. Yo, gaskan. Ya, semua sudah berbaris di aula. Apaan, anjir? Kok ada yang janggal kayaknya, anjir? Hei, tunggu dulu. Kita takkan bisa melihatnya. Melihat dengan baik apa yang ada di depan kita dari sini. Yoi, ada apa? Anjir, gue lupa baca apaan. Klik berikutnya. Sebenarnya bukan kabut biasa, selain tempat ini ada di Sigfractum. Kalau begitu berarti di depan kabut ini ya di depan kabut ini sesuatu yang mengeri. Apa? Maksudnya sarang Cheonobia yang terlihat dari Fractum. Waduh, ya ampun, tapi bisa saja memang benar soal di bawah ini kan Mortel dan Labilance. Dengan ini asal-usul monster Cheonobia yang dikirim ke distrik tersebut
Jadi jelas. Tak disangka, tepat seperti ini ada dekat markas pos depan. Tapi, lu aja yang salah anjir buat anjir. Tapi dengan begini, membereskan juga akan jadi mudah. Kalau begitu, untuk memperkuat pertahanan tempat ini, kita harus memperbaiki tempat yang rusak dan membuat pagar yang baru. Prajurit sekalian, kalian mulai memperbaiki tempat yang bisa diperbaiki dengan bahan yang ada sekarang. Untuk petualang dan pelulu, bisa tolong kumpulkan bahan untuk perbaikan skala besar dan membuat pagar dari tempat yang sudah kita lewati. Oke, gaskan. Kita kan bukan prajurit, main perintah aja. Heh, tolak dong. Hah, kamu bilang sesuatu? Oh, enggak. Oh, enggak. Ya sudah, kami pergi dulu ya. Woi, tunggu woi. Kumpulkan kayu labilans 10 biji. Wah, ini bisa jadi spot farming ini, kayu labilans. Jual ecelan 10 biji kayu labilans. Anjir, ada telur. Ada Sky Sports, siapa tuh? Kayu labilans, dimana gua nyari ini? Balut. Balut. Di sini ada papan gak anjir? Ih, Golden Corin anjir? Oh enggak. Corin, gua kira Golden Corin cok. Di mana jadi kayu labilans anjir? Alpaka. Ntar, aku pilih dulu dah. Ini apa ini? Ada sesuatu yang aneh sih ini jangan. Tapi gak ada apa-apa anjir. Apakah kita harus turun? Ah ya udahlah. Kita ke labilans dulu. Disuruh nyari kayu labilan, guys. Mungkin di sini gua skip dulu ya. Nah, kita udah dapat bahannya. Itu nyari di apa namanya? Sebelumnya di distrik labilans. Ya, kurang lebih seperti itu. Sepertinya kali ini MC-nya bakal panjang deh. Oh, makasih. Oh makasih, kami baru saja berunding demi bala bantuan yang datang nanti. Selain memperbaiki dan memperkuat pertahanan tempat ini, kita perlu sekali menghentikan penyebaran Cheonobia di Mortel dan Labilans. Jadi keputusan kami ialah kalau memang sarang Cheonobia ada di balik kabut, itu sebaiknya kita serang sekarang. Kamu sepertinya tahu baik tentang sarang itu, maukah kamu membantu kami? Ya, soal perbaikan dan pasang pagar, serahkan saja padaku. Aku ini ketua insinyur militer, semuanya akan kubereskan deh. Oke, gaskan. Aku juga ikut, aku punya baja dendam pada Cheonobia. Biar ku impaskan semuanya di sini. Baiklah, hari ini istirahat saja dulu, besok kita mulai beraksi. Kita bagi dua regu, yang mengurus perbaikan dan yang menyerbu sarang Cheonobia. Oke. Dah, gitu doang. Ya, kita pun mulai berkumpul. Baiklah, kuserahkan urusan perbaikan dan memperkuat pertahanan tempat ini. Kami mengandalkan kalian. Ya, hati-hati kapten, yang lain juga. Anjir, enggak bawa pasukan, anjir. Berempat doang, anjir. Lawan satu peleton monster. Kalau aslinya gimana ini, anjir? Ya, loading lagi, guys. Sepertinya emaknya lewat. Membawa packingan, ada apel lagi tuh, daun-daunan. Kayak camping dia, anjir. Emang Potum gak punya rumah anjir? Ini lagi nih maknya. Anaknya lagi baca buku, bodo amat. Tumben sendiri. Nah, pos depan plus tidak. Anjir, plus tidak lagi. Apakah yang terjadi di sini? Apa yang dibuat?
Kayaknya bakal seru ini. Kita sudah membantai. Sama seperti Placida yang terlihat di alam kegelapan, tampaknya tak salah lagi makhluk di alam kegelapan, dan Ceu Nubia itu sejenis. Anjir, monster baru, bala-bala. Kita serbu terus sampai dalam, jangan sampai lengah. Oke. 4 lawan 100 peleton, 7 pos depan Placida. Ya udah, langsung kita jurus kaki 1000. Apakah bisa? Nyari kamu, baru ketemu. Cia, so sweet anjir. Bacot. Kita gaskan. Kesini saja. Ih anjir lucu, tapi kelihatan dalamnya anjir jijik gua. Dalamnya kelihatan jijik gua. Area 2. Kita sudah sampai di area 2 dan kita menuju ke EB gua habis anjir. Ih, keren nih pakai pet, bagus ini. Wah, lemes tapi coy. Pakai pet bagus itu, lemes tapi. Di sini berapa nih? 167 level monsternya. Ini bala-balanya. Keren anjir, kayak tangan. Emang tangan jangan-jangan, bukan bala-bala. Nah, memproduksi data. Oke, gaskan, kita lurus lagi dan kita sampai di lokasi bos ya. By the way, X-Style-nya penguat Ornlap, jadi HP nambah 4K. Mantap, guys, gue mau beli, gue mau nyari ntar, guys. Dan kita sampai di bagian terdalam dan mengunduh data. Sepertinya emaknya lewat, anaknya belum lewat. Dari tadi gue cuma lihat emaknya doang, anjir. Anaknya baca buku doang. Lagi satu anaknya gua makanan mana nih? Ah, akhirnya keluar. Cia. Dia bawa madu kayaknya, itu apa air ya, gentong air ya. Lama anjir, ibu lu anjir, gua gak sabar ini lawan bosnya anjir. Wah, Roga Safir. Bos Roga ini selamat datang di pos depan Placida. Wah, apa-apaan nih mah, kalau kayak boneka cacat gitu, ngeri banget deh. Kalian kira ini sekarang, kalian kira ini sarang kami kan? Tapi sebetulnya ini koloni yang kami buat, intinya ini tubuh kami. Dengan kata lain, kalian sudah terjun bebas dengan sukarela ke dalam tubuh kami. Kalian katamu, jadi begitu koloni Cionubia yang membentuk tempat seperti ini, semua sepemikiran dan menyampaikan lewat makhluk ini. Oh gitu guys, hey kalian semua, apa maksud kalian menduduki Elden Bound? Duar MMK. Siapa sih yang sebodoh itu untuk membeberkan rencana sendiri ke musuh sekaligus makhluk rendahan seperti kalian. Wah, pelulu ngamuk anjir. Apa? Makhluk rendahkan katamu, nyebelin banget. Heh, ngaca dong. Yang makhluk rendahan itu situ tahu. Wah, anjir emak-emak. Ceng 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 jong ceng jong leng ceng ceng. Mantap nih battle boss Roga Safir Wing. Gua berharap ketemu Kaiser anjir. Gimana nih? Waduh, kayak Penena dia. Kayak siapa yang bukan Penena sih? Gua lupa anjir nih normal anjir. Sebenarnya normal sama juga sih. Oke, kita ubah ke SC aja. Ntar kita pakai bodyguard. Bodyguard nggak usah sih. Nggak perlu kayaknya. Ngomongin apa sih? Ah, lagi. Aduh. Salah klik gua anjir.
berapa kali lawan ini. Balik. Balik, anjir, balik. Apaan nih? Kabur. Ah, tetap. Lagi malas ruwet gua. Gua IB enggak. Ya sisa kerupuk doang anjir. Enggak apa-apa sih daripada enggak makan. Ya. Sisa kerupuk doang. Enggak apa-apa daripada enggak makan. Miris amat gua anjir. Roga Safir, oke kita gaskan. Kalian bertiga bukan enggak tolol kan? Jadi harga aja dulu lah anaknya, Cuk. Jangan bosnya langsung, Cuk. Nih, kadang. Kok udah hilang kuncinya? Ya, jurus barbar. Cia. Cia. Jurus barbar luput semua anjir. Ya. Mati juga dia. Cuma sekali lawan doang anjir ya sih. Gue tadi udah lihat ekstalnya di papan, harganya lumayan sih. Ya apalagi Ceonobia-nya. Jadi ini wujud asli Ceonobia? Ya, jelas. Hei para makhluk rendahan, tak gunanya melawan terus. Sudah, pasrah saja dan biarkan kami serap kalian sebagai nutrisi untuk berkembang biak. Lulu, awas! Ih. Hah, jangan bilang keserap dia. Oh enggak. Hebat juga, pasti cuma bergelinding. Oh iya, air. Mereka lumayan terapai, guna kasih air. Wah anjir bisa sihir semua. Paling skill panah. Apa? Tiga sekali monster kristal yang sesama cuma dijadikan tameng. Kita kan bukan manusia. Dia kan bukan manusia. Jelas saja pemikirannya beda dengan kita. Lapain lagi anjir. Kayaknya seru nih. Apa yang akan dilakukan? Hiat, hiat, hiat. Duar. Tidak. Piang, itu dah. Kami ini cuma penjaga pos depan. Kalian akan menyesal jika tak kekuatan kami. Ya pecah sendirilah itu. Yes, kita mengalahkan Ceonobia. Hore. Di dalam level ini seharusnya masih pada banyak sekali Ceonobia. Berarti masih berlanjut nih guys. Tinggir bang depan doang guys. Pertahanan ini tepat saja sudah sebesar ini. Apalagi yang ada di pusat level. Tak terbayangkan. Benar, tapi musuh yang dekat sudah kita kalahkan. Sambil menunggu bala bantuan datang, kita perketat penjagaan pos depan. Ayo balik ke distrik dikit. Yo, gaskan. Kita makan-makan di sana. Yuk. Berapa XP-nya? 20M anjir. Kita jelajahi tempat ini dulu ya. Yo guys, mungkin segitu aja dari gua. Sekarang ini bagian terakhirnya gua ngecek bos ini MK atau non MK. Langsung level 201 guys. Mana bosnya tadi? Area terdalam. Apa guna bosnya tadi? Ini kok apa guna bosnya? Hmm.
Sip, kita ke sini. Roga Safir. Lihat info bosnya. Ini doang. Berarti ada senjata baru, bisa ada kristal. Pedang satu tangan, gue penasaran sama pedang satu tangannya apaan ya. Semoga bagus lah. Mungkin nanti pasti bisa dibuat. Nah ini kan udah non pakai MK, sekarang kita non MK ya. Kita pakai yang non MK, apakah bosnya non MK? Kita pakai yang job katana. Wah ternyata bosnya non MK guys. Oh, mantap, gue suka yang kayak gini nih. Gue suka yang kayak gini. Mantap guys, gue suka yang kayak gini nih. Non MK guys. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Berarti intinya bos ini non MK. Kalian sudah tahu. Nah, abis ini gue mau lanjut buat tutor leveling ke 125. Ke 205. Mungkin di sini bisa nightmare, bagus banget. Tapi gue gak tahu jumlah XP-nya berapa. Jadi sekian dulu dari gue. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tekan like jika kalian suka video ini. Konten seperti ini. Dan jangan lupa subscribe untuk supaya gue lebih niat lah. Intinya. Bye-bye. Bye-bye.